Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Come on dude. Oh man, macet lagi. Yo, balik lagi bersama gua Dian Moto Vlogs. Siang kali ini gue baru pulang main futsal. Hah, biasa. Sabtu adalah harinya olahraga. Oke, kali ini gua dalam perjalanan pulang. Ini kenapa lagi? Berhenti tengah jalan bikin macet, udah gede lagi busnya, truknya. Oke, di video kali ini gue bakal sedikit membahas atau mengasih informasi buat kalian. Aplikasi Android apa sih yang gua pakai untuk ngedit video? Sebenarnya ada banyak ya aplikasi editing video di Android, tapi yang menurut gua paling lengkap dan paling gua sering pakai itu diantaranya yang pertama KineMaster Pro. Di situ banyak sekali fitur-fiturnya ya, seperti bisa menambahkan layer gitu kan ya. Pokoknya cocok deh buat kalian yang suka editing video di Android. Terus yang kedua itu gua juga pakai aplikasi yang namanya PowerDirector. Nah di situ juga hampir sama sih seperti KineMaster, cuman tampilannya beda. Terus di PowerDirector itu ada fitur yang namanya rewind ya, kalau di KineMaster itu nggak ada. Kenapa gue lebih memakai dua itu ya? Jujur gue kalau buat editing video itu pakai dua aplikasi. Pertama untuk ngedit itunya semacam motong-motong video, masukin video, gabungin video, masukin audio gitu kan. Gue pakai PowerDirector dulu. PowerDirector, setelah itu gue produce dulu, setelah itu gue edit lagi di KineMaster. Jadi gue tahapannya itu ada dua ya. Pertama diedit di PowerDirector, terus gue biar mempercantik gue edit lagi di KineMaster. Ya itu sih cara gua. Kalau kalian pengen ngikutin cara gue ya gak apa-apa, kalau enggak juga tidak apa-apa, nggak masalah, tergantung selera kalian. Terus misalkan di video gua kan suka ada hyperlap tuh, gue juga sering makai hyperlap di video gua, contohnya seperti ini. Nah untuk hyperlap itu gue pakai aplikasi lagi yang namanya hyperlap apa gitu ya, ntar gue kasih tahu dah. Pokoknya untuk buat hyperlap ya. Iya, anginnya kenceng banget ini. Nah di situ kalian tinggal suka aplikasinya, masukin videonya, pilih mana yang mau di jadikan hyperlap, tinggal pilih kecepatannya, mau 8 kali, mau 6 kali, 8 kali atau 24 juga ada. Nah di situ, nah setelah bikin itu, gue biasanya digabungin lagi di KineMaster. Nah seperti itu. Terus untuk membuat thumbnail sendiri gua pakai aplikasi yang namanya Pixellab. Banyak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi yang lainnya, tapi gua lebih memilih Pixellab karena menurut gua disitu yang paling mudah dan yang paling gua mengerti ya. Ya mungkin ada berapa tadi, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 aplikasi yang selalu gua pakai dalam editing video. Ya itu aja sih, sekedar informasi buat kalian semua.